Viral di media sosial Telegram pada Jumat 21 Juni 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik pasukan terjun payung Rusia mencoba menyelamatkan seorang tentara Ukraina di saat angkatan bersenjata Ukraina mencoba menghabisinya. Perwira pengintai dari Resimen ke-51 Divisi Lintas Udara Tula ke-106 mencoba menyelamatkan dan menawan seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina menggunakan drone. Tampak dalam rekaman, tentara Ukraina sedang guling-guling ketakutan dan berusaha menghindar dari serangan yang menghantui posisinya. Melihat dia masih hidup, militer Rusia membawakannya sebotol air dan Nevopam atau pereda nyeri. Namun tentara Ukraina itu takut dan mengira tentara Rusia ingin menjatuhkan granat kepadanya. Setelah itu, drone Rusia membawakannya sebuah bungkusan yang juga berisi air dan sebuah catatan yang menyatakan bahwa botol-botol itu berisi air. Militer Rusia berusaha memberi isyarat bahwa bukan mereka yang mencoba membunuhnya, tetapi rekan-rekannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.